Ya, dan langsung update terkini terkait penggeledahan ruang kerja Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Kita bergabung dengan Lineke Utsiski di gedung KPK Jakarta. Ya, Lineke, apakah sudah ada update terkini mengenai hasil penggeledahan di kantor Menteri oleh KPK? Kemudian, apa saja update terkininya? Baik, Tommy dan juga pemirsa, usai KPK melakukan penggeledahan di 3 ruang Kementerian Perdagangan, termasuk ruang Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Hingga dengan saat ini KPK masih terus melakukan analisa dan juga pencocokan sejumlah barang bukti yang kemarin sudah diamankan, yakni berupa puluhan dokumen fisik dan juga dokumen elektronik terkait dengan peraturan Menteri Perdagangan tentang gula rafinasi. Dan memang KPK sendiri rencananya akan melakukan pemanggilan terhadap Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, namun hal ini tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Sehingga hingga dengan saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari KPK kira-kira kapankah Menteri Perdagangan tersebut akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Terkait dengan penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus terkait dengan dugaan gratifikasi dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso. Dan memang pada pemeriksaan pertama Bowo Sidik selaku tersangka terkait dengan kasus dugaan suap kerjasama antara PT Hataka dan juga PT Pilok tepatnya pada 9 April 2019, Bowo Sidik Pangarso menyebut menerima uang sejumlah 2 miliar dalam pecahan dolar Singapura dari Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita untuk mengamankan peraturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan gula kristal rafinasi yang rencananya akan berlaku pada akhir Juni 2017. Dan jika kita lihat sendiri, memang KPK sudah mengamankan uang sebesar 8 miliar rupiah dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso. Dan jika kita lihat ini, memang uang 8 miliar rupiah ini terbagi dalam 2 kasus. Yang pertama adalah kasus dugaan suap kerjasama pengangkutan pupuk antara PT Hataka dan juga PT Pilok, di mana tersangka Bowo Sidik Pangarso menerima uang sejumlah 1,5 miliar rupiah dari marketing PT Hataka, yakni Asti Winasti. Sementara untuk uang 6,5 miliar lainnya merupakan uang terkait dengan gratifikasi, di mana disebutkan dengan tersangka bahwa uang 2 miliar dari 6,5 miliar tersebut diterima dari Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Di mana rencananya uang 8 miliar yang dimasukkan dalam 400.000 amplop ini akan dibagikan untuk serangan fajar di daerah pemilihan Jawa Tengah 2, di mana tersangka Bowo Sidik Pangarso mencalonkan diri sebagai legislatif inkuben. Kembali ke Anda, Tommy. Baik, Lineke Utsiki melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.